Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang wanita sangat cantik nih, yang sempat mendampingi saya dan memberikan warna tersendiri dalam hidup saya. Penasaran? Langsung aja kita sambut Cynthia Sari. Tepuk tangan yang meriah untuk Cynthia Sari. Apa kabar? Ya, silakan. Kembali ke laptop. Selamat malam, permisi, Cynthia permisi. Sari. Apa kabarnya ini? Katanya habis operasi infeksi perut ya. Oh, alhamdulillah. Perutnya kok mau jadi infeksi dan sakit. Yang penting gak hatinya yang kayak sakit. Jangan hati dong, Mas. Tapi karena kangen sama Mas Tukul, akhirnya kamu memaksakan datang ke sini ya. Iya, yang pertama. Cie, gitu. Boleh jawab, Mas? Oh, boleh, boleh. Iya, alhamdulillah yang pertama sekarang sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, memang kemarin sudah mengalami yang namanya buat Cynthia, memang ini bersyukur ya, Mas ya. Iya, walaupun iya, sakit kita juga harus bersyukur. Iya. Tapi betul, saya terbayang wajah Mas Tuko. Jadi apapun yang terjadi. Betul. Iya. Berarti ya, meninggalkan ini ya, apa nostalgia yang indah. Bukan itu. Nostalgia, sebenarnya wajahnya itu. Betul. Maksud saya itu jadi gitu. Wajahnya Mas Tuko ini adalah obat. Sebenarnya wajah Mas Tuko tuh bisa kasih energi buat saya. Oh begitu. Yeah. Kembali ke laptop untuk Cynthia Sari. Iya. Cie, cie. Oh bukan, jangan lu orang aja. Sebelum kita lanjut ngobrol ini. Iya. Yeah. Saya mau mengucapkan selamat hari raya, katanya merayakan hari raya tahun ini di Surabaya sekalian mengadakan open house nih ya. Amin, dan jumpa fan para fan. Oh alhamdulillah, saya juga Mas mohon maaf lahir batin ya Mas. Yeah, dosa-dosanya mas hilang, yeah, muncul lagi sesuatu yang baru yang lebih baik dan positif. Balik ke laptop.
Bentar Pak Ustadz. Enggak apa-apa Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz. Oh, ya. Kabarnya lebaran tahun ini enggak ketinggalan dirimu juga membelikan seragam lebaran untuk keluarga nih ya. Pakai apa nih? Benar enggak sih? Ritual ini memang selalu ada tiap tahun atau gimana? Kok saya nggak dibeli ini? Ya? Seragamnya kalau masukku sudah kemarin kan ada tulisannya berat kotor berat bersih. Jadi itu sudah. Itu karung gua nih. Oh itu karung ya. Apapun. Untuk selana ada berat kotor sekian. Harusnya jangan karung kotor karung bersih. Kan namanya pasangan seragam dong. Seragam. Cie. Kembali ke lab. Untuk keluarga Pak Ustadz Maulana nih, kalau di keluarga Pak Ustadz ada tradisi bikin seragam gak ini? Monggo Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau berbicara tentang baju seragam, karena masing-masing beda keinginan, ada maunya yang model gini, ada jadi tidak ada keseragaman. Cuma kalau istilahnya untuk lebih amannya, aku kasih pembeli baju aja. Kalau di keluarga Vega? Alhamdulillah sih Mas suka juga seragam-seragam. Tapi ini Pak Ustadz juga seragam, aku juga alhamdulillah seragam. Yang penting hatinya seragam juga, Pak. Kembali ke lab. Aku giliran aku, gak ada yang cie-cie. Ini satu gak ditanya. Ini orang loh, bukan kentong dawet loh. Tanya kek ngapain kek, lebaran masih hidup gak gitu. Ini orang baru aja lebaran maaf-maafan udah bikin berantem lagi. Gatel ya, Sari gak berantem sama gue ya? Ingat, hari ini hari lebaran. Iya. Astagfirullah. Ya ini mau nanya. Gue acak-acak nih. Udah acak-acakan. Maaf, Ustaz. Ustaz. Gak boleh. Padahal Ustaz mau diri. Saya kan mau memberi pertanyaan yang berbeda, yang mungkin yang lebih menarik, tantangan lagi. Oh, gitu. Gimana bikin bajunya itu udah dibikin kantong banyak gak untuk kalau bertamu nanti ngambil kacang atau apa. Pak Ustadz dia yang mulai Pak Ustadz. Itu kan biasanya waktu kecil kan kantongnya gede kacang semua. Ya itu mah nih. Terus habis itu sampai rumah ditaruh dibungkusin pakai plastik dijual lagi. Pak Ustadz maaf Pak Ustadz. Jangan-jangan pengalamannya. Benar. Pak Ustadz maaf, potong Pak Ustadz maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Dia enak, enggak usah pakai kantong. Tinggal tarik gini, enggak usah pakai kantong. Taruh lagi. Bungusin ya, dijual ya rumahnya. Ya Allah Mas, masa sampai segitunya banget abis diambil. Waktu itu kan kondisi gak. Dijual beneran. Ya kondisi kan kepepet. Ya. Perlaluan bener-bener. Ada daripada teman saya kerja di Pramugara kereta api. Ngasih ke rumah roti, gak tau roti bekas orang dikumpulin jadi satu. Kembali ke laptop. Ini Mas Tukul untuk istri, untuk anak Mas Tukul. Wah bagus banget. Enggak taunya bekanya orang diambilin, kumpulin dari sana. Mas Tukul tahu dari mana? Tahu dari mana? Aku pernah lihat sendiri. Karena aku juga pernah bungkus itu. Ya. Untuk Cynthia Sari dan keluarga Pak Ustadz Maulana. Tapi aku hari ini wajib sama Mas Cynthia tuh. Oh iya. Ya kan modelnya. Seragam juga. Seragam. Keren ya. Kamu Kali juga sama beduk itu Pep. Seragam gitu. Anu itu kan adikmu yang pertama, yang kedua, yang ketiga lah. Kamu kakaknya. Biarin ini hari besar ini Pak Ustadz. Ya alhamdulillah. Saya maafkan semua kesalahan dia Pak Ustadz. Semoga diterima di sisinya. Amin. Ya Allah. Di sisinya. Kejelekannya ya Pak Ustadz ya. Kejelekannya. Keburukannya. Ngomongin soal saling memaafkan di hari raya ini. Di keluarga kalian ada ritual sungkeman enggak nih? Monggo dari Cynthia, mungkin sungkeman kalau sama orang tua kan mungkin 5 kilo dari rumah sudah nunduk-nunduk gitu. Ngesot-ngesot. Iya, atau bagaimana. Atau mungkin datangin orang yang lebih tua dulu. Ya, biasanya gitu. Monggo. Jadi kalau di Cynthia betul Mas, iya kita masih tradisi budaya timurnya masih tinggi. Terus kita menghargai orang tua, terutama kalau setelah sholat id. Kita ngumpul, jadi terutama orang tua dulu nih, misalkan ibu bapak duduk gitu ya, terus kita mulai dari kakak tertua, itu minta maaf, melebur dosa, segala macamnya, baru sampai yang terkecil. Baru deh kita nanti kasih angpau. Nggak beda jauh dengan keluarga saya. Keluarga saya itu kalau istri saya sudah di depan anak-anak, saya langsung dari jauh udah.
kebalik dong mas. Oh, di, kalau di tempat saya kok beda. Ya. Itu orang tuanya duduk, anaknya datang. Nah, suami istrinya, duduk, istrinya datang. Tolong kasih tahu pasar nanti kelamaan pengajian di rumah saya ya. Boleh. Minta nomor teleponnya Pak Ustaz ya. Nanti tak usah datang, jangan mahal-mahal Pak Ustaz ya. Eh, tadi bener. Selama ini Mas Tukul yang sungkem sama Mbak Susi. Apanya? Mas Tukul yang sungkem. Karena kan dulu saya modalnya modal dengkul sama Susi. Jadi kalau lebaran saya nyium dengkulnya Susi. Bercanda, Pak. Kembali, karet. Halo, Pak Ustadz Maulana. Alhamdulillah, makanya tadi di awal saya katakan kita buka tiga rumah. Maksud saya ke rumah ibu dulu. Kita kumpul ke sana, abis itu saya ke rumah mertua. Abis itu barulah saya menerima tamu di rumah istri aku. Halo, Bu Nur. Monggo, Bu Aja Nur. Gimana nih? Sama juga ya? Sama. Ikut dia. Enak ya, kalau istri ikut selalu ikut suami enak ya. Jadi bisa lebih harmonis. Karena istri itu diciptakan bukan diciptakan dari tulang kepala laki-laki. Bukan dari tulang kaki dari laki-laki. Artinya bukan untuk menginjak-injak laki-laki ataupun diinjak-injak laki-laki. Tapi diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri untuk mendampingi suami. Nanti sebulan tiga kali pengajian di rumah saya, Pak Ustadz. Mudah-mudahan banyak perubahan-perubahan di dalam tradisi-tradisi di lebaran. Keren ya, coba diulang mas. Coba diulang. Itu ada tulisannya loh, Pep. Karena nggak bisa banget. Gua kira pinter beneran. Contekan doang. Ya nggak apa-apa, Pep. Jangan belajar. How beautiful. Coba, Mas. How beautiful for mutual forgiving.